Karena yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu apa? Sedekah, salat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Setelah agama hablum minallahnya baik nih, akhlak yang mulia. Jangan sampai ada orang-orang yang hablum minallahnya baik pada hari kiamat bangkrut gara-gara akhlaknya buruk.